warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hey. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, selalu ceria. Yes, yes, yes. Ketemu lagi di hari Jumat ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mulai hari Jumat ini, belajar agamanya kembali bersama Bu Titin dan Bu Eni. Iya. Karena apa? Bu Nani sudah ada tugas lain. Dua minggu, Bu Titin. Lama Bu Eni? Lama ya? Lama, 5 bulan. Oh, 5 bulan malah. Oh, lama ya. Sekarang belajar agamanya kembali sama Bu Titin dan Bu Eni lagi ya. Iya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sikap berdoa yang bagus. Saya berdoa, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan murojaah surah Al-Kautsar. Nanti tirukan Bu Guru ya. Surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Nah, lanjut apa Bu? Dilanjut, kita akan membaca doa mulai pekerjaan dan mengakhiri pekerjaan. Nah, sebelum anak-anak melakukan aktivitas apapun, itu harus diawali dengan doa. Kita baca sama-sama ya. Doa memulai pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kalau kegiatan atau aktivitas sudah selesai, kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita baca doa. Doa mengakhiri pekerjaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu ya. Jangan sampai lupa supaya apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar tentang gerakan sholat. Anak-anak pasti semuanya sudah bisa karena setiap hari kita melaksanakan sholat. Oh, itu termasuk rukun Islam. Iya. Yang keberapa coba? Yang keberapa ya? Coba kita hafalkan dulu sambil tepuk. Nah, iya itu. Tepuk rukun Islam. Satu, syahadat. Dua, sholat. Tiga, zakat. Empat, puasa. Lima, naik haji bila mampu. Yes, yes, yes. Nah, itu berarti sholat ada di rukun Islam yang nomor dua, yang wajib kita laksanakan sebagai orang muslim. Nah, hari ini kita hafalkan gerakannya. Kita nyanyikan dulu biar lebih mudah. Ada lagunya, ada lagunya. Yo, satu, dua, tiga. Ini masjid, ini jamaahnya. Takbir, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud. Salam ke kanan, salam ke kiri. Lihat masjidku penuh dengan
setiap hari ku rajin mengaji agar menjadi anak yang terpuji. Semuanya ya di rumah sudah mulai buka kok ya sekarang sudah di TPI sudah anak-anak sudah belajar di TPI, malah bisa tatap muka ya yang sekolah yang belum ya. Kalau belum ngaji di TPI bisa ngaji sama ayah atau ayah bunda di rumah. Sekarang kita lanjutkan lagi berikut ini nanti ya. Bu Titin kirimkan gerakan sholat nanti anak-anak bisa biar lebih mudah kan lo ya videonya sampai selesai ya, biar lebih mudah menghafalkan. Dilihat nanti videonya ditonton sampai selesai ya. Gerakan sholat. Allahu Akbar, ini namanya takbir. Lalu bersedekap, kita baca Fatihah. Allahu Akbar, ini namanya ruku. Bangun dari ruku namanya i'tidal. Allahu Akbar, ini namanya sujud. Bangun dari sujud kita duduk iftiras. Allahu Akbar, kita sujud kembali. Lalu tahiyat akhir kita ucapkan salam. Assalamualaikum, menoleh ke kanan. Assalamualaikum, menoleh ke kiri. Kemudian tugas anak-anak hari ini di majalah sudah dapat atau sudah menerima majalah baru. Ada gerakan sholat. Ini namanya berdiri bersedekap. Nanti ada di gerakan nama-nama nanti bersedekap. Biar kamu lebih paham lagi. Ini namanya berdiri bersedekap. Nanti anak-anak cukup mewarnai saja biar lebih mudah mengingat. Oh, aku mewarnai gambar sedang bersedekap. Tugasmu yang pertama, tugasmu yang kedua. Halaman berapa ini tadi? Ini tadi. Oh, halaman 14. Tugasnya yang kedua. Halaman 12. Oh, ini anak-anak mengaji kan tadi? Pasti bisa. Coba dibaca dulu. Tati tu. Tati tu. Sasi su. Nah, di sini tinggal menebalkan. Nah, anak tinggal menebalkan. Terus ini yang bawah. Dicontoh sampai penuh, Iya. Nah, di kotak ini kamu isi semua ya, sampai penuh. Mudah sekali. Halaman 12. Nah, bisa ya? Nah, itu saja tugasnya untuk hari ini. Jangan lupa selalu kita akhiri dengan doa setelah belajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Alhamdulillah. Maulaya soli wa salim kaiman abada alal habibi ka khairil khalqi kulihimi huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haulim mina ahwalil muhtahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Sampai di sini dulu ya.
Selamat belajar bersama ayah dan bunda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.